bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya di tingkat kami akan kita bicarakan dengan FIFA, dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepak bolaan di Indonesia. Tetapi bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundang-undangan kita di dalam negeri, maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Jadi insya Allah hari Jumat kami sudah serahkan kepada Presiden, mulai besok kami akan konsinyering untuk menyusun laporan, mendiskusikan dan menyusun laporan akhir.